Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Kakak Alta akan mengikuti agenda kegiatan di restoran Pring Sewu. Kegiatannya berupa lomba mewarnai dan fashion show. Ini merupakan kali pertama Kakak Alta mengikuti lomba fashion show loh teman-teman. Karena Kakak Alta senang memanah, maka ayah dan bunda membuatkan Kakak Alta kostum toko pewayangan Arjuna agar kakak bisa tampil bersama busur dan anak panahnya. Kostum ini terbuat dari kalender bekas dan sponatil loh. Sebelum melihat Kakak Alta tampil, yuk kita lihat dulu kesibukan di balik layar dalam pembuatan kostum Arjuna. Berikut bahan-bahan untuk pembuatannya ya teman-teman. Boleh dibaca hati-hati dan pelan-pelan. Pertama, buatlah pola yang diinginkan pada kertas kalendernya dan gunting sesuai polanya hingga membentuk kostum yang diinginkan. Pastikan ukuran kostum sudah disesuaikan dengan anak ya, Mom. Kemudian, untuk memberi efek emboss atau timbul pada kostum, buatlah pola yang sama pada sponati dan gunting pola tersebut sesuai yang diinginkan. Setelah itu, tempelkan pola timbulnya pada kostum yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ya, Ayah Alta coba membentuk polanya. Sabar, sabar Ayah, pelan-pelan aja ya, ditungguin kok. Ketika kostum dan sponati sudah digabungkan, lakukan penyemprotan menggunakan pilok silver dahulu sebagai warna dasar pada kostum. Cara penyemprotan dengan posisi seperti ini agak kurang efektif ya. Alangkah lebih baik lakukan penyemprotan dengan cara digantung agar lebih maksimal penyemprotannya. Setelah kering, lakukan penyemprotan kedua menggunakan pilok emas dan tutup bagian yang tidak ingin dipilok dengan warna emas dengan sabun colek. Tapi maaf, penyemprotannya lupa tidak di video. Tahap selanjutnya adalah penambahan efek menggunakan spidol hitam pada kostum agar kostum terlihat lebih hidup. Nah, kata Ayah, sat-set, coret sana, coret sini, kasih efek sana, efek sini, dan jadilah. Di sini akan menimbulkan efek yang lebih hidup pada kostum. Aksesoris-aksesorisnya juga sudah disiapkan dari sponati ya, Mam. Namun, saat dipakai, kostumnya terlihat sedikit lebih modern. Tuh kan, Mam? Modern banget kan kostum perangnya? Sehingga Ayah melakukan revisi pada mahkotanya agar lebih terlihat tradisional. Dan tara, inilah Kakak Alta dengan kostum perang Arjunanya. Sepertinya ada yang tegang ya guys. Yuk lihat teman-teman Kakak Alta dulu. Nah, banyak banget ya yang ikutan fashion show. Halo cantik, hai. Cantik sekali, unyu-unyu, warna kuning dan warna merah. Ini teman-teman Kakak Alta ya guys, di sekolahnya Kakak Alta. Nah, ini juga ada si ganteng, aduh hebat sekali gemoy-gemoy. Hai, tos dulu sayang. Oh, betul mau Mom, oh baiklah. Nah, sekarang yuk kita lihat ke belakang lagi, Kakak Alta lagi ngapain ya. Penasaran. Wow, Kakak Alta sepertinya sedang gembira ya guys. Ini gembira ke apa? Doi sepertinya nervous ya. Di sini peran Ayah sangat berpengaruh banget loh dalam mengatur mood Kakak Alta. Ayah bercerita tentang banyak hal sama Kakak Alta agar Kakak Alta tidak tegang. Ya udah, sekarang yuk kita lihat Kakak Alta dan teman-temannya mengikuti lomba fashion show. Ayo, semangat anak-anak. Semangat. Ye 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 ye. Tim hore, mana suaranya? Ini nomor 61 ya, Ibu dewan juri. Oke, hati-hati di mana ini? Di sana. Pose dulu boleh? Oke, peserta selanjutnya, oke lainnya di sebelah.
akhirnya kakak Alta sudah fashion show teman-teman. Tadi waktu ayah dan bunda tanya, kakak, apa yang terjadi pada jantungmu ketika jalan di atas panggung? Yang kakak bilang apa ya teman-teman? Dia jawab, jantung aku merasa geli bunda. Mungkin itu maksudnya nervous ya Al. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan kakak Alta kali ini. Semoga dengan kegiatan ini kakak Alta bisa tampil lebih percaya diri lagi dan lebih berani dalam mengatasi ketakutan di dirinya. Dan ini teman-teman kakak Alta yang sedang mengikuti lomba mewarnai. Oke teman-teman, see you next, bye-bye ya, dadah.